pagi, selamat hari Minggu yang cerah dan ceria. Saya Dennis Margo bakal eksplor Lombok, pulau yang keindahan alam dan orang-orangnya sangat mempesona. What's up buddies, yeah, Lombok I love you. Trip gua sama Densu bakal seru dan fun abis nih. Here we go. Saya enjoy my trip, my adventure sama pesona Indonesia. Pulau Lombok ini memang memiliki pesona yang sangat cantik untuk menggait dan mendatangkan serta meningkatkan pendapatan daerah dari wisatawan dunia maupun lokal. Eksotis itulah satu kata yang bisa gua kasih buat Pulau Lombok. Katanya jangan menyebut surga kalau belum datang ke Lombok. Sembari nyantai-nyantai pantai tuh makan buah, makan minum kelapa. Ini nanas bu. Nanas. Nanas. Pinggir pantai, nyantai-nyantai, makan nanas, lihat-lihatan. Saya ambil dengerin musik. Mantis. We were lost in the middle. Like bottles in the ocean. Nah, santai tapi seru. Itu yang lagi saya dan David coba ciptain di Minggu pagi ini. Makan dong, susahnya. Nih enak Makan nanas, dengerin lagu. Makan nanas. Mantap. Makan nanas. Adventure tuh gak selamanya harus ekstrim bro. Yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan keadaan waktu menjadi semua. Yang penting lah, udah lupa. Enak banget. Tapi enak banget nih sebenernya. Mau biasa. Sekarang habis duluan, yang paling habis duluan siapa? Nah, duluan ngabisin sekarang. Lomba, jangan ngabisin duluan. Jangan, tapi gini. Kali gini, lo kesini, gue ke sana. Ya, sampai duluan ngabisin. Oke, ada dua. Yes bro, walaupun cuma makan nanas, tapi lihat nih, kalau kita berdua yang ngelakuin, selalu ada yang beda dong. Hai. Seru sama menyiksa, emang kadang beda tipis ya. Ini kok rasanya makan nanas malah jadi susah ya. Nanas adalah salah satu buah yang gampang banget buat kita dapetin. Dimana-mana banyak yang jual. Tapi kalian semua gak tahu kan banyak banget manfaat dari buah nanas ini. Vitamin C dari nanas ini bisa mencegah flu dan menjaga kekebalan tubuh. Seger banget ya kan makan nanas kayak gini. Pasti pada mau. Ayo, dah. Yuk, saatnya eksplor Pantai Mawi. Tetap di My Dream Adventure bersama Pesona Indonesia. I'm betting you like people, and I'm betting you love people, and I'm betting you like girls to give love to girls. Nah, yang menarik tuh sisi sebelah sananya tuh.
karena kalau lu kalau ngelihat cuma segini doang emang sempit, jadi sudut pandangnya emang terbatas ya. Tapi kalau bisa sampai ke sana tuh cuma ngelewatin daerah-daerah terjal itu tuh agak riskan. Tapi kalau bisa sampai ke sebelah sana itu landscape-nya pasti gila deh. Nah, Pantai Maui ini berada di balik perbukitan. Kita bisa lihat pantai-pantai yang lainnya dari sini. Selain keindahan pemandangan alam yang disuguhkan oleh Pantai Maui, di sini juga menyuguhkan ombak yang luar biasa. Untuk bisa sampai ke Pantai Maui ini juga butuh sedikit perjuangan karena lokasinya cukup jauh dari kota Lombok. Pesona pantai di pesisir selatan Pulau Lombok ini benar-benar suatu anugerah tersendiri. So guys, pastiin buat kalian yang nyontoh gaya saya berdiri di sini, tetap hati-hati. Cek aman atau enggaknya, licin atau enggak tebing yang kita pijak. Ingat, alam lebih besar daripada manusia. Apa yang saya lakukan saat ini cukup berbahaya, tapi ini adalah bagian dari cara saya mengeksplor suatu tempat yang saya datangi. Jangan ditiru ya. Oke, dapat. Licin dan panas terik gak mengalahkan semangat saya buat menikmati ombak di Pantai Maui. So, why not? This is My Trip My Adventure bersama Pesona Indonesia. Saya hanya bisa terdiam menunggu datangnya ombak dari atas tebing di Pantai Maui. Hempas angin dan pasir yang mendekati diri saya, sungguh ini adalah perasaan yang luar biasa. Momen seperti ini adalah momen di mana saya selalu sadar kalau sebesar-besarnya manusia, tetaplah alam lebih besar dari kita. My Trip, My Adventure bersama Pesona Indonesia.